Siswa-siswi SD Impres Nasi Panaf mendapatkan bantuan kostum olahraga beserta sepatu dari Mr. Andre. Selain itu, siswa-siswi yang mampu berbahasa Inggris juga diberikan hadiah 2 juta rupiah oleh Gubernur NTT. Puluhan siswa Sekolah Dasar Impres Nasi Panaf, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, menerima bantuan kostum olahraga beserta sepatu dari Mr. Andre. Pemberian kostum olahraga bermula ketika seorang siswa bertemu Mr. Andre di lapangan golf Baumata. Dalam pertemuan tersebut, Mr. Andre tergerak hatinya lantaran melihat siswa tersebut tidak mengenakan sepatu saat pulang sekolah. Mr. Andre pun memanggil siswa tersebut dan berjanji akan mendatangi sekolah siswa tersebut untuk membagikan kostum olahraga dan sepatu. Support NTT since Victor is governor. I know him before from Jakarta. After he was governor, I visited him, and now we try to help NTT. How many schools in this? Now this is the fourth school we visit. You cannot do it all in Indonesia. You cannot do it everywhere. Indonesia is too big. Only Kupang. Let us see what you need. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Laiskodat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mr. Andre yang telah membantu para siswa dengan bantuan kostum olahraga tersebut, telah menolong para siswa dan orang tuanya. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pemerintah provinsi ini menyampaikan terima kasih buat Mr. Richard yang peduli terhadap anak-anak sekolah di tempat ini. Dan kita terus mendorong agar seluruh teman-teman kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita akan dorong untuk mereka melakukan bantuan-bantuan CSR seperti ini, karena pemerintah kekurangan anggaran sehingga kita membutuhkan seluruh partisipasi dari seluruh teman-teman di seluruh dunia untuk membantu kita untuk mengangkat harkat dan martabat kita. Apa yang ada yang mau sampaikan kepada Mr. Andre? Terima kasih karena apa? Pembagian kostum olahraga serta sepatu yang bertepatan dengan English Day pada setiap hari Rabu, siswa-siswi sekolah dasar ini yang mampu berbahasa Inggris juga diberikan hadiah uang tunai 2 juta rupiah oleh Gubernur NTT. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.